Menelisik sejarah perjalanan bangsa Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda tahun 1920-an, bangunan pasar Orodowo Malang merupakan bangunan yang digunakan sebagai lokasi tahanan masa pemerintahan Belanda di kota Malang kala itu. Seiring perkembangan zaman, tempat tahanan tersebut beralih fungsi sebagai bangunan pasar tradisional Orodowo. Meski begitu, pasar yang beralamat di Jalan Guntur, Klojen, Kota Malang ini juga telah melewati beberapa proses revitalisasi menjadi lebih modern. Seperti apa transformasi Pasar Orodowo Kota Malang? Berikut liputan eksklusifnya untuk Anda. Pasar Orodowo Kota Malang telah direvitalisasi pada 2015 lalu. Bentuk bangunan pasar yang terkesan jadul dan kurang nyaman sebelumnya sudah tak lagi Anda lihat saat ini. Meski dibangun semakin modern, Pasar Orodowo Kota Malang tetap mempertahankan sebagian bentuk bangunan Belanda di bagian depannya. Soal tatanan pedagang, Pasar Orodowo Kota Malang pun tak memiliki konsep berbeda dari pasar modern lainnya. Pengaturan lapak pedagang dengan sistem zonasi tentu lebih baik dan mempermudah para pengunjung pasar. Hal tersebut tentunya untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung selama berbelanja. Pasar yang dibangun di atas lahan seluas 1.920 meter persegi ini mewadahi setidaknya 120 pedagang. Bangunan pasar terbagi menjadi 40 unit bangunan kios dan 209 unit lapak emper dan los. Para pedagang di Pasar Orodowo Kota Malang juga menjajakan kebutuhan sehari-hari seperti sayur mayur, buah-buahan, alat rumah tangga, dan jajanan pasar. Anda pun dapat memanfaatkan troli layaknya berbelanja di dalam mal yang tersedia di pintu masuk pasar. Fasilitas di Pasar Orodowo Kota Malang pun lebih baik karena terdapat toilet, musola, dan tempat pembuangan sampah. Lahan parkir tentu menjadi salah satu fasilitas yang telah dibenahi di Pasar Orodowo Kota Malang. Pasar ini memiliki jam operasional dari pagi hingga petang. Apalagi, kini masyarakat di luar wilayah Orodowo juga dapat berbelanja di pasar ini dengan lebih mudah hanya menggunakan aplikasi e-pasar. Dari Kota Malang, Hidot Mayantara Media Group melaporkan. Terima kasih sahabat sudah menonton tayangan kami. Untuk mendapatkan update info terbaru kami, jangan lupa like dan subscribe ya. Install aplikasi ePasar dari Google Play Store sekarang juga.